Pak Tatun, yang saya hormati Bapak Malkan, rekan saya seprofesi pengawas, pengawas SMK Negeri Siriau bagi Kota Pekanbaru, Bapak, Ibu-ibu dari LDMP Negeri Siriau yang sedang melaksanakan sini, yaitu untuk pengembangan dalam hal supervisi. Bapak Kepala Sekolah yang dihormati, sesuai dengan surat LPMP yang sudah masuk beberapa lalu, kawan-kawan kita dari LPMP ini mengadakan suatu kegiatan KPCC building tentang pengawasan atau supervisi, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Pelaksanaannya 3 hari, dimulai dari tanggal 20 kemarin. Satu hari kegiatan dipandu oleh Pak Malkan dengan materi supervisi manajerial. Dan hari kedua, saya sendiri pandu tentang supervisi akademik. Muara hari kedua kegiatan itu yaitu praktik. Di SD Bapak dapat kehormatan terpilih sebagai sekolah sasaran untuk berprakteknya Bapak dan Ibu dari LPMP ini. Dan kami LPMP juga berterima kasih kepada Bapak yang telah membukakan diri dan bersedia menerima tim dari LPMP ini. Kegiatan ini Pak dilaksanakan 2 versi. Pertama secara langsung, ini ada kawan-kawan kita yang akan beraudiensi, yang akan langsung melaksanakan supervisi, baik itu manajerial maupun akademik. Jadi dari semalam sudah bagi tugas, ada yang fokus pada akademik dan ada yang manajerial. Dan juga kegiatan ini ada juga yang ditayangkan, sebagian peserta menyamati dari LPMP. Karena jumlah pesertanya kemarin Pak ada 34 orang. Jadi kalau datang di sini semua mungkin cukup merepotkan Bapak. Jadi karena ada kemajuan teknologi ini ya kita manfaatkan. Bahkan ada usul kemarin kalau dapat semuanya dengan teknologi ya Pak. Tapi mungkin itu tidak menyentuh pada kegiatan nyata yang begini. Jadi tetap kita laksanakan seperti biasa, seperti di kelas. Jadi ada 3 kelas nanti. Dan terus kondisi material yang masuk dengan para pelas sekolah dan jajanan. Sebagai terbuka itu Pak, kami ucapkan terima kasih dan kami minta kesediaan Bapak untuk dikunjungi.